pertamanya itu beliau hanya lewat di depan SMA kami, itu pun hanya saya pintas saja. Setelah itu saya kejar mobilnya, terus kan beliau singgah di kantor pos, tapi pas sampai di kantor pos mobil beliau kembali lagi ke pasar bandar. Habis saya jatuh, sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Sudah dapat arahan dari Pak Presiden untuk membelikan adik HP yang baru. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah senang bisa dapat hadiah dari Pak Presiden. Kalau udah dapat HP yang baru. Belajar, hubungi orang tua, kalau bisa nomornya Pak Presiden juga. Saya sayang beliau, dari awal betul aja calon saya. Saya tuh berdoa, ya Allah, kapan Pak Ade datang sini bisa ketemu. Saya bisa pegang tangan, alhamdulillah, ya Allah. Allah dengar saya berdoa. Subhanallah, alhamdulillah. Saya berdoa terkabul. Alhamdulillah. Ini 1,2 juta. Terus yang bantuan subsidinya atau subsidi upah 600.000, benar? Benar. Pada diambil kok benar.